السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Baik para pemirsa, para teman-temanku, para subscriberku yang budiman. Kembali lagi kita di channel Kusasana Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membicarakan tentang eh, polemik nasab Baalwi yang menjadi diskursus publik. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi tentang beberapa statement-statement dari orang-orang yang kontra dengan eh, riset ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang pertama banyak di antara teman-teman yang mengomentari tentang tesis ilmiahnya Ki Haji Imad Tutin Usman Al-Bantani ini dengan kata-kata yang saya anggap kurang sopan gitu ya. Kenapa kan begini? Kita berbeda pendapat itu boleh. Tapi kita harus tetap menjaga adab dan kesopanan kita di dalam Membahas sesuatu yang kontra dengan apa yang kita pahami dan kita yakini, karena tidak bisa kita itu menjadikan semua orang itu satu keyakinan, satu pemikiran, dan satu pemahaman dengan kita, sehingga kita harus berusaha untuk melihat agar supaya bisa memahami orang ini memiliki pemikiran, pemahaman, dan sikap seperti itu, kenapa? Nah, yang pertama, ya misalkan seperti salah satunya Ustadz Wafi, Gus Rumel Abbas, dan juga yang lain-lain, ya saya tidak sebutkan satu persatu karena memang saya tidak terlalu kenal, dan mereka ini kan memang intens ya di dunia per yang mengomentari tentang ilmiahnya Ki Haji Imaduddin bantani Dia mengatakan bahwasanya tesisnya Ki Imad itu tidak bisa dikatakan ilmiah. Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Yang katanya ilmiah ternyata tidak ilmiah. Karena apa? Karena itu hanya copy paste. Nah, ini catat nih kalimat copy paste. Itu yang sering disampaikan oleh Ustadz Wafi. Pertanyaan saya begini, Ilmiah itu definisinya bagaimana? Apa yang menjadi syarat untuk dikatakan ilmiah? Itu loh. Nah, yang sejauh yang saya pahami, bahwasanya sesuatu itu bisa dikatakan bersifat ilmiah apabila didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi standar syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau Anda mengatakan riset ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman bantani ini tidak ilmiah, maka artinya tidak memenuhi standar keilmuan, tidak berdasarkan keilmuan, tidak memenuhi syarat dan kaidah keilmuan. Nah, itu yang perlu kita bahas ya. Itu poin yang kedua. Cuman kita kembali lagi. Kita bahas dulu tentang masalah copy paste tadi. Jadi, khimat ini tesisnya tidak ilmiah. Saya sudah baca dari awal sampai akhir kata Ustaz Wafi. Karena apa? Karena alasan dia karena copy paste. Jelas bahwasanya standar keilmuan di dalam Islam dari berbagai macam disiplin keilmuan itu syaratnya adalah copy paste. Atau yang kita kenal dalam bahasa keilmuan Islam itu, isnat atau sanat. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam Muqaddimah sahih muslim, kalau tidak salah, mohon diralat dan dikoreksi. Al-isnadu indi minad-din. Sanat itu, bagi saya, minad-din adalah bagian dari kesempurnaan agama. Laulal-isnat kalau tidak bersanat maka orang akan bebas berbicara semaunya loh Nah sekarang berdasarkan uh, makalah Imam Ibnu Mubarak tokoh ulama hadis kita ini apakah dibenarkan ucapannya Ustaz Wafi itu yang mengatakan riset ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al Bantani itu tidak ilmiah karena setelah saya baca dari awal sampai akhir itu hanya copy paste. <laughs> kan lucu. Kopi paste itu kan e, kata lain daripada sanat, gitu ya. Jadi, sumber referensinya dari mana, gitu loh. Nah, kalau tidak ada sumber referensinya, berarti itu hanya omongan belaka, tidak ada arti, tidak ada makna, hanya berangkat dari hasil pemikirannya sendiri. Nah, kalau berangkat dari hasil pemikirannya sendiri, berarti di situ ada potensi perasaan berburuk sangka kah atau berbaik sangka kan begitu nah sementara Kiai Imat itu di dalam e, bukunya menakar keabsahan para Habib di Indonesia menakar keabsahan nasab para Habib di Indonesia itu beliau mengutip makalah ini juga al isnadu indi minad din laulal isnad laqala man ma masya'a nah kemudian begini apa yang tidak dikatakan ilmiah dalam riset ilmiahnya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Sementara dia mengutip makalah-makalah para ulama tentang wajibnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam menjaga kemurnian silsilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta dengan keturunannya yang agung dan mulia. Sehingga kita tidak salah mencintai dan menghormati sebagai kewajiban kita Selaku umat Islam, umatnya Nabi Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad dan keturunannya. Nah, sekarang begini: apakah Anda ini sudah bisa mengoreksi kualitas kecintaan dan penghormatan Anda kepada zuriyahnya Nabi dari kalangan Bani Walisongo? Sesuai dengan kecintaan Sampean dan penghormatan Sampean kepada Bani Alawi, sementara secara literatur sejarah dan juga sains, yaitu tes DNA, Bani Wali Songo ini sudah absah nasabnya, bersambung kepada Baginda Rasulillah dari berbagai macam jalur ada yang Musa Al-Kazim dari Al-Husaini, ada yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Al-Hasani. Baik secara catatan literatur sejarah maupun tes DNA nyambung semua. Sementara dari kalangan Ba'alwi ini yang sedang kita bahas ini, sambungan nasabnya berdasarkan teori ilmu nasab dan sejarah ini masih dipermasalahkan sehingga statusnya sementara ini mukhtalaf alih. Dan secara sign tes DNA, ternyata mereka ini haplogrupnya tidak sesuai dengan haplogrupnya nabi, di mana haplogrupnya nabi itu J, sementara kaum Ba'alwi ini, di antara beberapa orang, mereka yang telah melakukan tes DNA, ternyata haplogrupnya G, tidak sesuai dengan haplogrupnya nabi. Jadi, masalahnya ada dua: dalam catatan silsilah nasabnya dan tes DNA-nya. Nah, kemudian... Kalau kita berpatokan kepada syuhroh wal istifadah. Syuhroh wal istifadah ini artinya apa? Syuhroh ini termasyhur. Dikenal oleh semua orang. Nah semua orang di sini khususnya adalah para ulama pakar nasab. Dikenal. Dan wal istifadah itu menyeluruh. Dan menurut zuhaili di dalam kitabnya al Sunnah wa Adillatuh. Yang disebut istifadah itu adalah menyeluruh dari zaman ke zaman. Jadi kapan zaman hidupnya uh, Ahmad bin Isa sampai kepada sekarang itu istifadah. Syuhrohnya istifadah. loh. Terkenal dan menyeluruh. Semua ulama menyebutkan itu di dalam kitab nasabnya. Nah pertanyaannya, apakah Alwi bin Ubaidillah yang kemudian dinisbahkan kepada salah satu putra Ahmad bin Isa Al-Abah itu sudah syuhrawal istifadah sejak zaman hidupnya sampai sekarang. Nah ini yang menjadi poin pembahasan riset ilmiahnya ke Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di mana beliau menemukan bahwasanya pertama kali yang menyatakan bahwasanya Ubaidillah itu adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Al-Abah itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran As yang beliau tulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musriqah di mana beliau di kitab itu menulis seperti video saya yang sebelumnya, menukil daripada apa yang dia baca dari kitab As-Suluk fi Ulama Iwal Muluk karya daripada Al-Janadi. Dan kitab ini juga bermasalah karena manuskripnya itu ada beberapa manuskrip yang tidak sama. Nah, setelah Habib Ali bin Abu Al Bakar itu menyebutkan bahwasanya Ubaidillah ini adalah satu orang dengan Abdullah, yang mana Abdullah ini di dalam kitabnya Al-Jundi disebut sebagai salah satu keturunan daripada Ahmad bin Isa maka semua para ulama dari kalangan para habaib dan yang punya hubungan uh, emosional dengan kalangan Bani Alawi ini menulis nama Ubaidillah maka syuhroh wal istifadohnya itu dimulai di abad ke-10 sekarang. Nah, abad sebelumnya 9 itu tidak syuhroh wal istifadoh. Nah, artinya di sini ke dan istifadohannya, silsilah nasab para baib yang bermuara kepada pongkol nasabnya atau umbudun nasabnya Ubaidillah ini itu itu tidak bersanat. Jadi sanatnya itu mungkote. Mungkote sampai kepada Habib Ali bin Abu Bakar Asyakron. Ke atasnya itu nggak ada. Gitu loh. Nah itu yang perlu difahami. Gitu loh. Nah kemudian ya ada beberapa nama Ubaid ada beberapa nama Ubaid sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Ali bin Bakar Syakran dalam kitabnya Al barkatul Musiqah bahwasanya leluhur kami itu dikenal dengan nama Ubaid. Nah, Ubaid ini banyak satu ya Ubaidillah itu salah satu orang yang mengeksekusi Imam Hussein kan tidak mungkin dia itu kan satu yang kedua ada lagi sejarahnya Ubaidillah bin Ahmad al Mahdi dia ini adalah tokoh penganut Syiah yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi kemudian menguasai Mesir dan sekitarnya mendirikan dinasti Fatimiyah dan akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin al Ayubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir al Jailani. Nah kemudian ada lagi Abdullah selain Ubed ni ada lagi Abdullah salah satu orang yang mengaku Abdullah bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Isa. Jadi ada orang yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Abu Ja'far. Yaitu Muhammad bin Ahmad bin Isa, dan itu sudah terbantahkan, sudah dibongkar kepalsuan nasabnya. Nah, jadi kalau mau bertanya tentang apakah pantas kita itu berburuk sangka, Bu? Ini bukan buruk sangka, ini bukan buruk sangka. Ini penelitian demi untuk mencari kebenaran. Bagaimana kita bisa berbaik sangka kalau tidak ada perangkat? Nya kan, orang itu memiliki e, prasangka baik. Itu ada alasannya. Alasannya apa nih? Kita berbuat, berprasangka baik nih, gitu loh. Gitu, nah, kemudian yang terakhir ya, ada statement seperti ini: ngapain sih bahas-bahas nasab orang, nasab sendiri aja nggak jelas gitu loh. Yang kita bahas bukan nasab orang mohon maaf, yang kita bahas ini adalah nasab Nabi Muhammad SAW beserta dengan keturunannya. Yang mana silsilah nasab kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah bagian daripada syariat yang wajib kita jaga kemurnian dan kehormatannya. Gitu loh. Nah, kemudian, misalkan ada orang mengaku zuriyahnya Nabi, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan syariat nabi dan bahkan cenderung merusak akidah umat gitu loh. Apa kita ha hanya diam saja? Bukankah banyak kisah dari Zainab di zaman dinasti Abbasiyah. Zainab ini mengaku sebagai putranya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, padahal Zainab putranya eh, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali sudah wafat. Dan tidak mungkin dia hidup ratusan tahun gitu loh. Karena jaraknya dinasti Abbasiyah dengan Siti Fatimah ini jauh jaraknya itu. Bahkan keturunannya Siti Fatimah di situ ada Ahmad Al-Mahdi. Akhirnya Ahmad Al-Mahdi ini ya dimintai pendapat oleh dinasti Abbasiyah. Bagaimana nih? Karena Anda kan keturunannya Sayyidina Ali dari Fatimah gitu loh. Ini ada orang mengaku sebagai putra daripada Siti Fatimah. Dan ini tidak masuk akal. Ketika dihadapkan si Zainab ini alasannya apa? Alasannya dia katanya ketika waktu kecil pernah dia itu ditiup ubun-ubunnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari tiupan itu setiap usia 40 tahun dia akan kembali muda lagi. Makanya dia masih hidup sampai sekarang gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya Ahmad Al-Mahdi ini mengambil keputusan udah gini saja. bahwasanya keturunan Fatimah itu tidak akan pernah diganggu oleh binatang-binatang buas. Masukkan aja kandang singa. Kira-kira singa itu akan makan dia apa enggak? Nah kemudian si Zainab bilang, oh tidak bisa begitu, kamu tuh berniat membunuh saya kalau begitu. Gitu loh. Nah, kalau memang kamu mau seperti itu, kamu duluan. Kalau kamu duluan, setelah itu baru saya. Nah Ahmad al-Mahdi karena memang dia silsilanya nyambung kepada Siti Fatimah dan dia mengatakan itu dengan yakin, dia berangkat masuk ke kandang singa itu. Dan alhamdulillahnya singa itu duduk semuanya. Ketika Ahmad al-Mahdi masuk, tidak menyentuh sama sekali, tidak mengeluarkan auman sama sekali dan jinak di hadapan Ahmad al-Mahdi. Nah kemudian setelah itu keluarlah dari kandang Ahmad al-Mahdi dan tibalah giliran Zainab yang mengaku sebagai putra Siti Aisyah itu, eh, Siti Fatimah itu. Akhirnya apa dia bilang? Ya saya ini bukan putranya Siti Fatimah saya berbohong. Apa tujuan dia berbohong mengaku sebagai salah satu cucunya Nabi dari Siti Fatimah dan Sina Ali adalah mengeksploitasi umat demi untuk mendapatkan harta kekayaan dan kepentingan pribadinya itu. Maka penting kita itu menelaah, meneliti, mengoreksi setiap orang yang mengaku sebagai zuriahnya Nabi dan berbuat sesuatu yang merugikan umat nabi, baik secara zahir maupun secara batin. Khususnya bilang akidah. Nah, kira-kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.